Okay, hari ni saya nak berkongsi sedikit 3 popular Muslim fighter di UFC. Okay, yang pertama, Islam Makhachev. Islam Makhachev ni bertanding di lightweight division dan sekarang ni berada di ranking keempat lah dalam UFC lightweight division. Ramai orang kenal Islam Makhachev ni, satu sebab dia sendiri adalah training partner Khabib Nurmagomedov, the new UFC Hall of Famer eh. Okay, Islam Makhachev ni dia dah bersahabat baik dengan Khabib ni dari kecil lagi dan sampai sekarang Khabib ni merupakan mentor dia lah dan juga training partner untuk Islam Makhachev lah. Setiap kali Islam Makhachev lawan, Khabib akan menjadi corner man lah ketika bertempur di dalam octagon eh. So sekarang ni Islam Makhachev ni mempunyai 10 kemenangan berturut-turut dan ramai menjangkakan Islam Makhachev akan menjadi future champion eh di lightweight division. Cumanya jalan untuk menjadi champion ataupun mendapat title shot tu sangat panjang lah. So yeah, Islam Makhachev mungkin tahun ni atau tahun depan kot expected untuk mendapat championship match lah. Yang kedua, Kamaru Usman. Kamaru Usman adalah the current champion di welterweight division. Dia menjadi champion dah hampir 3 tahun, okay? Dan juga telah mengalahkan ramai elite-elite fighter eh. Kalau tengok sebelum dia jadi champion lagi, dia sendiri sangat menakutkan lah. Okay, dalam octagon, cara dia berlawan sangat menakutkan. That's why nama gelaran dia adalah The Nigerian Nightmare. Memang akan menjadi nightmare untuk semua fighter-fighter lah. Okay, kalau tengok baru-baru ni pun dia mengalahkan ramai elite-elite fighter di welterweight division eh. Masvidal tu paling mengejutkan lah, sebab Masvidal ni sangat elite dari segi striking but yet kena KO dengan Kamaru Usman. Yang ketiga, Khamzat Chimaev. Okay, Khamzat Chimaev ni adalah fighter kelahiran Chechnya dan juga background dia adalah wrestling. Cumanya saya boleh kata yang Chimaev ni lagi hardcore lah. Biasanya fighter-fighter ni dia akan calculate dia punya movement dari segi bila nak take down ataupun nak gunakan wrestling. Tapi Chimaev ni dia main sondol je. Main sondol je fighter tu dan terus dominate on the ground dan buat ground and pound. Itu sangat menakjubkan lah untuk Chimaev. Dan yang paling impresif adalah semenjak dia berada di UFC, dia hanya absorb dalam 2 strike saja. 2 strikes dalam 4 perlawanan. Okay, tahun lepas dia ada kalahkan seorang Chinese fighter tu, nama dia Li Jingliang. Okay, dia kalahkan Jingliang ni sangat senang. Orang kata dia angkat Chinese fighter tu macam seolah-olah seperti seorang ayah yang mengendong anaknya. Walaupun Li Jingliang ni sangat tough lah, tapi Chimaev membuatkan ia nampak lagi mudah. Okay, Khamzat Chimaev ni memang tengah hype sekarang ni. Ramai menjangkakan dia adalah orang yang sepatutnya yang akan kalahkan Kamaru Usman lah. Sebab Kamaru Usman sekarang ni tengah dominant sekarang ni dekat welterweight division. Orang rasa dia mempunyai aura lah untuk mengalahkan Kamaru Usman sebab wrestling dia power nak mampus. So kita tunggu dan lihat lah. Okay, Assalamualaikum.